surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah. Dia kan hafal Quran. Saya hafal juz 30. Jadi kok ditanya kenapa ayatnya pendek? Lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, yang imam tetap saya. Walaupun dalam kepala saya juz 30. Aduh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah, Pak Ustaz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah. Menunggu berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ibu bisa menengok Quran, tengok Quran. Sedang memasak mana bisa nengok Quran, Pak Ustaz? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dapur boleh berselawat, di WC yang tak boleh berselawat. Membaca doanya pun sebelum masuk lagi kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa enak masakan kau ini, Mak? Apalagi kalau bukan karena solawat, apalagi kalau bukan karena zikir dan doa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran, turunlah rahmat Allah. Maka yang paling sedang itu jam 3 bangun. Sempat bersih mandi, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, memasak, habis itu makan, menunggu azan subuh agak setengah jam, tempat berzikir, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yang paling bagus beristighfar. Berapa kali Pak Ustaz? Belilah tasbih. Ustaz, kan saya tengok tak ada buat tasbih. Ah, ini ada tasbih. Itu tasbih. Cantik tasbih Ustaz ini, warna-warni. Dikasih orang. Kasih orang kemarin di Tanjung Pinang. Bertasbih. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Tetap ada makharijul hurufnya. Jangan karena hanya mau mengejar 100 tak jelas. Macam dapat gorengan panas, tahu mendoan panas. Astagfirullah 100. Habis astagfirullah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Tidak terlalu pelan. Astaghfirullah. Seminggu baru selesai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Berbunyi tiiit imsak. Tengok-tengok juga jam. Jangan asyik berzikir. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi. Anas bin Malik, ya. Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, barulah baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. Dua kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus. Makan, 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 makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, iya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz tuh, selesaikan secepatnya. Batal puasa. Orang yang menelan ketika azan sudah berkumandang, batal puasa. Tapi pastikan itu azan Dumai, azan Batam, azan Pekanbaru, azan kota kita, bukan azan Jakarta. Azan handphone memang asli azan. Tapi ada ustaz yang mengatakan kalau mulut berisi air, berisi makanan, semua kemandang azan, telan aja. Itu ceritanya panjang. Ceritanya begini. Zaman dulu orang itu azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, belum masuk waktu. Dia agak-agak masuknya waktu pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah baru masuk waktu. Itulah maka ada ulama yang mengatakan kalau kau dengar Allahu akbar telanlah karena belum masuk. Tapi sekarang di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, di Johor, semua muazin mengumandangkan itu setelah masuk. Jangan telan. Kalau ditelan batal puasa. Kalau tertelan, Pak Ustaz, menanya apa menawar? Maka paling bagus imsak. Imsak itu adab bagus. Kenapa? Kalau sudah terdengar suara sirine, gosok gigi, berhenti makan, berzikir istighfar, tidak akan ada was-was. Setan berbisik, puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada makan. Memang kau tak makan, tapi daging tersangkut tadi kau senggol-senggol. Puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada minum. Memang kau tak ada minum, tapi rasa jeruk tadi ada kau cicipi sikit kan? Maka mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyat namanya. Maka gosok gigi bersih. Tapi kalau bangunnya pas suara sirine imsak, portu bangun. Jangan sampai tak sahur. Pergi ke dapur, ambil makan daging semuanya, ayam, gonggong jangan lupa. Masukkan sambal belacan, blender lah. Ambil pipet tiga. Nah, itu sama ordinary. Karena sirine itu bukan lampu merah, itu lampu kuning. Tapi tetap 5 menit, 7 menit, 3 menit sebelum azan bersih semua. Supaya jangan ada syak. Karena setan masuknya dari pintu syak. Ragu, adab. Setelah itu kemana lagi? Ke masjid. Tapi kami perempuan, Pak Ustaz. Perempuan katanya lebih bagus sholat di dalam rumah. Lebih masuk-masuk di dalam ruangan. Lebih bagus di dalam kamar. Itu kalau terjadi fitnah. Adapun di Batam ini, kalau ibu ke masjid, ada tentara Israel menangkap. Entah ada. Kita mayoritas aman, terang, benderang, suami ikut. Ada pula pengajian habis subuh, menunggu waktu terbit matahari, sholat sunat isyraq. Maka ibu tetap ke masjid. Adab-adab masjid dijaga. Datanglah ustaz. Kakak kelas saya di Mesir. Mat, kata dia. Ya bang, patutlah perempuan ini tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi dari masjid. Terus? Tak ada orang, kosong, belum datang jamaah. Terus? Dari balik tirai itu hampir aku melompat. Terdengar ku suara. Patutlah perempuan ini dilarang ke masjid. Saya bilang yang salah itu bukan masjidnya. Itu kan orangnya tak beradab. Makanya perempuan ke masjid tetap jaga adab-adab syarat dan ketentuan ber. Jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Sampai tercium imam, hilang ayat. Jangan pakai celana sempit. Ini banyak juga nih kadang anak-anak gadis ini ke masjid memang pakai telekung, tapi pakai lijing. Banyak latuk-atuk masuk parit nengok itu. Sampai bicara aib di situ. Asal sudah sampai ke masjid, mencari besti. Mana besti? Anu sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak tahu CCTV. Hindari dekat orang.
dia, dia senang awak sini. Kenapa? Karena kalau sudah dekat orang akrab ini lupa dunia, seakan-akan dia berdua aja dalam masjid ini. Hindari pakai pakaian yang norak. Kan ada rasa kita berpakaian ini. Dipakailah telekung yang bunga, semua ada bunga sih. Macam karangan ucapan selamat nikah belakang. Bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, madu semua. Sampai orang yang di belakang mau menengok pun, di mana dia membelinya? Apalah harganya? Jangan berlebih-lebihan. Kul makanlah, wasrab minumlah, walbas berpakaianlah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong-sombongan. Begitu pakaian dalam Islam. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang udah pakai seragam ini lalu, ini ustaznya menyindir kami.